tahun baru, makanan baru. Hari ini aku makan tauge. Ya jenjang-jenjang nanti kalau aku selesai makan ini, pasti langsingnya kayak tauge ini. Ketimun itu mungkin kan ada imunnya. Jadi walaupun kurus itu jangan takut, imunnya tetap kuat. Amin. Nah, ini meses juga loh dapat buat dessert. Tapi jangan dimakan semua, Neng. Karena ini banyak mengandung sugar, gula gitu. Dapat orange juice juga aku. Tapi ini jangan semua diminum, Neng. Pakai pipet aja. Nanti cairan perutnya buncit. Jadi berat lagi kan? Ya juga ya. Tapi ya, kenyang makanan segini. Kan kalau perut lapar, gak bisa tidur, Eke. Kalau gak bisa tidur, kurang tidur itu kan jadi gak sehat juga ya. Sakit-sakitan, pusing lah. Kayaknya makan ini aja deh, ya kan? Nah, ini lebih mantep, ya kan? Perut kenyang, tidur nyenyak, hati pun senang. Nah, terus dessertnya ya, aku sih bukan apa-apa juga. Jadi ini mending ini, jadi mantep gitu ya. Nah, ini mesesnya juga bersatu. Bersatu itu kan rukun ya, jadi bagus. Makan, ah! Bangun! Ya aduh, lagi mimpi sehat juga. Kamu jangan macam-macam. Bangun siang, mau hidup sehat, gak olahraga. Apa? Itu HP kamu ringing terus. Lihat dong, siapa yang beringin-ringin? Iya. Oi Ben, baru bangun loh. Tahun baru itu harus semangat baru dong. Masih jam segini baru bangun. Iya madam, semalam begadang habis bakar-bakar. Wedeh, makan enak lo ye. Boro-boro, saya tuh bakar-bakar kenangan mantan. Waduh, putus sama yang waktu itu di Amerika. Ya putus sih. Kenapa madam yang nangis? Kenapa ya? Ya udah Ben, semangat dong ya. Tahun baru tuh mesti lakuin hal-hal yang lebih baik gitu, lebih better, lebih produktif ya. Iya, madam siap. Emang madam sekarang lagi apa? Nih, baru habis rebahan aja dah. Habis bangun-bangun masih lemes gitu sambil belanja online. Lagi banyak promo cuy. Iya, itu mah sama aja. Kirain mah lagi olahraga kek, lagi apa kek, malah asik belanja online. Ini kan juga kan olahraga jari, capek tau kan? Gini-gini scroll-scroll begitu kan, lagi banyak yang sale, scroll-scroll nih olahraga nih, ya kan? Biar bisa tetap stabil, itu kayak lagi banyak sale kayak minyak, kayak beras, kayak skincare gitu, kayak minyak, beras gitu. Jauh ya, madam. Oh iya, tadi malam aku mimpi loh. Hidup sehat, olahraga, sama makan makanan sehat. Kocak dah.
banget sih, Bin. Gue juga ya. Lucu banget. Gue tuh tadi mimpi ya kemarin ya, dikejar ya sama siapa teman. Ada Rai. Aduh. Bawa dumbbell gitu. Terus jadi gue olahraga dah tuh. Terus yang begitu lo tau gak gue dikejar sama siapa ya? Sama Liminho. Jadi gue giat deh. Apa ini pertanda ya? Pertanda apaan? Pertanda kebanyakan nonton drakor itu mah. Ah udahlah, hari ini mau coba hidup sehat deh ya. Jalan pagi, sepedaan gitu ya. Makan sehat, bisa kali ya? Pasti bisa, Bim. Kalau niat ya. Lu kalau niat tuh, bisa banget. Iya, mohon maaf nih, tapi Madam lagi ngunyah. By the way, kenapa nih Madam nelpon pagi-pagi? Gitu ya, sekarang ya. Orang-orang di rumah gue tuh ya, pada mulai hobi baru. Kayaknya pada pelihara cupang, kura-kura, tanaman ya. Kayaknya seru juga ya, Bin ya. Ya, itu bang, seru. Di sini mah juga udah banyak nih koleksi tanaman. Aku juga ada tanaman beberapa, lumayan lah. Jadi nggak bosen, jadi lebih produktif. Tau nggak sih ya? Gue tuh lagi pengen banget tau nggak satu nih. Lagi pengen tuh ya pelihara apa, teman? Lebah! Lu tau kan ya? Lebah! Nah, lu kan tau ya? Gue tuh lagi suka banget sama yang madu tuh. Sama madu tuh kan yang manis. Sip, gitu. Aduh, gimana ngerawatnya? Aduh, masih pagi nih, jangan bikin gue stres. Udah pelihara yang lain aja dah. Ih, itu ya kayaknya seru banget tau nggak, Bin ya? Kan itu kan biar lebah tuh bisa ngebelin hidup gitu kan. Itu sudah kemak gitu kan ya. Jadi biar kurus gitu kan. Fel. Udah Madam ya. Ini masih pagi banget nih. Jangan yang enggak-enggak dah. Udah noh, mendingan belajar make up, belajar masak kan Madam suka. Nanti kalau makanannya enak, kasih testernya ke aku. Udahlah. Aku mau olahraga dulu aja lah, mau hidup sehat kan, New Year New Me. Jangan lupa loh. Udah ya, matiin ya. Bye bye.